Yang kita ketahui bahwa hanya satu-satunya ibadah
yang bisa jalbil khairat, bisa menarik banyak kebaikan, meredah sayyidat dan menolak keburukan-keburukan kita hanya puasa. Sehingga dalam ibadah kita selama satu bulan, di bulan Ramadan berpuasa, sangat banyak sekali ibadah-ibadah yang tadinya di luar bulan Ramadan belum sempat atau belum mampu kita kerjakan. Ayuhal hadirun jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah. Dengan kebaikan-kebaikan ini, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintah untuk berhasilmu, maka berbuat baiklah kalian dalam segala hal, baik dalam ibadah, beribadah secara hablum minallah maupun bermuamalah secara hablum minannas, karena innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan kecintaan Allah inilah, maka hidup kita di dunia ini akan diberi kemudahan oleh Allah, akan selalu diselimuti oleh rahmat dan anugerah oleh Allah, akan selalu diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Taklil isim taftil ini, bahwa yang paling dicintai tentu saja akan membuat sebab hamba yang melakukannya itu pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, qala as-salatu ala waqtiha, salat di dalam waktu-waktunya salat.